Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel YouTube-nya Kabut Kelana. Semoga yang menyaksikan channel ini selalu diberi keselamatan, kesehatan, serta rezeki yang barokah. Kabut Kelana, berkelana bagi kamu. Di video kali ini, saya akan mengajak Sobat Kelana untuk nongkrong di sebuah kafe yang cukup estetik. Tapi sambil kita melakukan perjalanan, klik tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat karya-karya berikutnya. 1, 2, 3. Sudah? Oke, mari kita tancap gas. Dari pertigaan Trawas, kita menuju ke arah Taman Ganjaran. Setelah ada pertigaan, kalian bisa langsung belok kiri ya. Untuk akses jalan cukup lumayan sempit ya, jadi kita harus tetap berhati-hati. Kita ikuti papan petunjuk yang mengarahkan kita ke lokasi kafe. Dan ini merupakan jalan satu arah ya. Dan akhirnya kita sampai di Garden Hood Cafe. Setelah parkir kendaraan, kita bisa langsung menuju ke lokasi kasir. Area parkirnya cukup lumayan luas ya. Wah, antriannya cukup lumayan panjang nih. Kita bisa ambil daftar menu dan mengisi menu apa aja yang mau kita pesan. Ada beberapa menu di sini, mulai dari makanan, camilan, hingga minuman. Di sini juga menyediakan jenis kopi dari beberapa daerah loh. Maaf ya, saya bukan tisu yang habis dipakai lalu dibuang. Setelah pesan menu di kasir, selanjutnya kita bisa mencari tempat duduk. Berhubung saya kesini pas weekend, jadi agak lumayan susah ya nyari tempat duduknya, karena sangat ramai pengunjung. Oke lah, sambil mencari tempat duduk, sekalian saya ajak kalian untuk menyusuri tempat ini. Ada beberapa gazebo yang bisa kita tempati. Pengunjung di sini tidak hanya teman-teman usia muda ya, tapi juga nyaman untuk anak-anak dan orang tua. Ya, kalian bisa ajak keluarga, teman kerja, atau mungkin rombongan arisan kali ya.
Untuk pemandangan di sini cukup indah. Kita bisa melihat hamparan sawah dan juga pegunungan yang gagah. Tempat ini juga bisa dijadikan spot foto loh. Ya lumayanlah bisa untuk mengisi media sosial kalian. Ya, saat ini kita berada di Garden Hood Cafe. Lokasinya berada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Untuk menuju ke lokasi ini, akses jalannya cukup sempit ya untuk roda 4. Jadi dibuat satu jalur, jadi arah datang sama pulangnya cukup berbeda. Untuk harganya cukup lumayan terjangkau. Ya, standar cafe lah. Saya rasa tempat ini cocok untuk teman-teman yang jadi rujukan teman-teman yang mau jalan-jalan ke Trawas. Karena view di sini juga lumayan keren. Di belakang sana itu ada Gunung Arjuna, Gunung Wulirang, cuma lagi tertutup mendung ya. Terus kita juga bisa lihat Gunung Penanggungan dari sini. Sangat recommended untuk teman-teman yang mau ke Garden Hood. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, serta komen. Oh ya, di sini juga terdapat ayunan ya. Ya, bisa dicobalah untuk menguji adrenalin kita. Oke Sobat Kelana, sekian video kita kali ini. Kecantikan yang sebenarnya adalah ketika kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Saya Kabut Kelana, sampai jumpa.